فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا سلامتي lagi saya kasih pengusi majlis atau mulu sini. Tidak lupa juga kepada Nayok Haji Taufik yang sudah jemput para Nayok, para pimpinan, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, para guru, para asatizah yang tidak dapat saya sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangkan martabat mereka sebagai guru, para ahli ulama, serta hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada kali ini saya berkesempatan bersama-sama dengan tuan-puan hadirin hadirat di bumi yang penuh barakah, bumi yang bertuah, bumi yang banyak berjasa pada bumi-bumi yang lain, yang banyak melahirkan para alim ulama, para ilmuwan, orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tak layak saya berada di sini kerana ramai para alim ulama, para guru, para tok-tok guru, para alim ulama, bahkan ada di kalangan mereka adalah guru pada guru-guru saya yang berada di bumi Fatani, di wilayah yang penuh berkat ini yang disebut sebagai Serambi Mekah. Yang orang dulu ngaji di dekat dengan Serambi Mekah, dan hari ini bumi Fatani disebut dengan Serambi Mekah, bumi Kelantan dan juga bumi Aceh. Bumi yang sangat bertuah, dan saya bersyukur kepada Allah Ta'ala dapat berpijak bumi yang barakah. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya sebagai tetamu di sini dapat berkat duduk berada di tempat orang-orang soleh, tempat orang-orang yang baik, dan dapat bertemu dengan panggung para alim ulama di sini. Dan terima kasih banyak kepada Haji Taufik, Nayok kita, yang banyak memberi layanan yang istimewa. Begitu juga orang-orang yang di sekeliling mereka yang sambut saya dari sepadang lagi. Ustaz Isyang, apori kita, merdu sungguh suaranya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Awalnya saya bagi tahu dah, sebenarnya saya ni tak berani nak duduk sini sebab pandang ahli ulama hak duduk sini. Tapi oleh kerana permintaan dan juga permintaan ramai di kalangan mereka yang berada di sini, nak saya mari datang juga. Dan sekesempatan itu saya nak mengambillah peluang untuk nasihat di saya. Patut rasa gelak. Rupanya pakai spek gelak. Ingat orang tak ada orang. Rupanya saya tak nampak. Hak belakang tak nampak, hak depan je nampak. Hak ni lagi nampak. Rupanya penuh lagi belakang.
Agak ada depan ni comel lagi, baru nampak je lah. Ya, ke mana? Duk celuk roh tu saya dah nampak. Baik, tak rugi pun kita berada dalam majlis ilmu. Berkongsi ilmu, lebih-lebih lagi majlis yang dibuat. Di sini adalah majlis yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Dalam masa sama, dia menghiburkan kita dengan nyanyian lagu Islami. Lagu ke arah kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Lagu yang memberi semangat cinta kepada tanah air. Kenal kepada para ahli ulama. Rasa tanggungjawab kita, orang-orang yang berada di sini. Sebenarnya bumi selatan Thailand ini adalah bumi yang satu rumpun ketika dahulu. Thailand, Kemboja, Vietnam, Malaysia, Indonesia. Ini adalah satu rumpun. Semuanya adalah disebut orang Jawa, orang Tanah Jawi, orang Melayu. Alhamdulillah. Baik, saya bagi tahu dah, saya tak pandai nak cakap bahasa Thailand. Saya kata saya pandai cakap Melayu. Sini orang Melayu, I cakap Melayu juga. Alhamdulillah lah. Faham kedah ni? Faham lah. Sawadikap. Kap-kap-kap lah tahunya. Baik. Nabi sebut dalam satu hadis, orang yang duduk dalam majlis ilmu, tuan-puan daripada rumah, mari duduk dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh nayak kita. Nabi sebut apa dia? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa-siapa yang menempuh satu jalan, kita keluar daripada rumah, mari duduk dalam majlis ilmu, mari duduk dalam majlis ilmu ni, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah Ta'ala akan mudah kita jalan ke syurga. Macam mana nak masuk syurga kalau kita tidak ada ilmu? Begitu juga kita nak menjalani kehidupan di dunia. Nabi sebut, man arada dunya fa'alai bi'almi wa man arada al-akhirah fa'alai bi'almi. Siapa-siapa nak dunia, mereka hendaklah kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Man arada dunya, siapa-siapa nak dunia, fa'alai bi'almi. Kita tengok ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita dah yang berniaga, mesti mereka ada ilmu perniagaan. Baik tu mereka boleh berniaga. Kadang-kadang kalau kita niaga mampu modal, tak ada ilmu ke pagi. Niaga nak untung, betul tak? Betul tak? Betul. Begitu juga ada sahabat-sahabat kita buat bisnes, macam-macam lah. Tak kira. Nak jadi nelayan, kena ada ilmu. Nak jadi tukang toreh getah. Noreh, sini panggil dia pun noreh getah. Noreh getah pun kena ada ilmu. Kalau tak ada enggak, bahan ke isi-isi getah. Mampu kerah getah. Bahan tak mampu kerah. Mampu pokok getah. Tak, mati pokok getah. Sini panggil mampu ke. Panggil bapu juga. Oh, supur. Kita sama upur. Dah. Orang bahan kulit je, dia pergi bahan KCC. Mampu saya tu. Tak lubik lepas pada tu isi je. Dah. Tak lubik lah dalam dia panggil susu dia. Dah. Gitu dia. Kena ada ilmu. Orang nak nana padi, kena ada ilmu. Macam-macam. Semua kena ada ilmu. Nak jadi doktor, kena ada ilmu. Kalau ada agak mabuk, duduk tepi jalan. Tak. Nak jadi doktor di agak, koyak-koyak pun. Langgol lori. Tak. Jadi mak kuda, itu tak jadi lah. Tak. Itu tak boleh. Tak. Allahumma sa'ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Mesti kena ada ilmu. Bapa kita percaya kepada doktor.
Tak, doktor kata awak ni begiang. Kena buat begiang. Begiang. Kita pun boleh buat gini. Doktor yang orang percaya kita. Oh takut buat. Bapa, doktor yang royak. Bapa, doktor. Wa man arad al-akhirah. Siapa-siapa nak akhirat pun dengan ilmu. Nak sembahyang. Nak ngaji, nak belajar, kena ada ilmu. Bukannya kena ilmu dunia saja, ilmu akhirat pun kena ada ilmu. Ramai mana di antara kita yang sembahyang, tapi sembahyang dia abaan mahsura. Seumpama debu-debu yang berterbangan, Allah rugi. Letih-letih dah. Wa ibadah dah. Tok mengaji. Duduk bumi ulama ramai dah. Tok guru aneh dah. Hebat dah. Tok guru saya pun orang ngaji sini juga. Dah. Orang aneh sini. Dah. Ramai tok guru saya. Antaranya yang pernah ngaji duk tani ni, duk lelek wilayah tani. Duk leskan, duk lelek. Kedi, duk, lep ni, ngaji belum-belum ni. Nak rayaknya, ramah para alim ulama. Tapi kita tak ambil peluang, rugi. Lepas tu pentingnya ada ilmu. Bukan syurga ni mudah nak dapat. Tapi dengan belajar, duduk dalam majlis ilmu, mudah dapat syurga. Sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah Ta'ala mudah kita ke syurga. Wa man aradahuma. Siapa-siapa nak dua-dua. Fa'alai bi'almi. Kena ada dua-dua. Kena tahu belaka. Tak. Ilmu dunia kita tahu. Ilmu akhirat pun kita tahu. Sebab apa kalau kita dapat dua-dua? Akhirat kita dapat. Dunia pun kita dapat. Yang terlebih awla akhirat. Dah Ustaz. Kalau kita nega sama boleh dah Ustaz. Bisnes sama boleh dah Ustaz. Boleh. Tak salah. Sebab Nabi pun ramai sahabat-sahabat dia. Tak? Yang berniaga. Ahli bisnes. Jutawan. Juta wanita. Tak? Ramai orang-orang yang ada. Tetapi mereka tak tinggal Allah. Semayang mereka berilmu. Ibadat mereka berilmu. Bermuamalat mereka berilmu. Dan hubungan mereka dalam internasional pun ada ilmu. Patut penting ilmu. Dan semua yang mereka guna melalui ilmu dikira ibadah. Wajib kita kena belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain termasuk ilmu akidah. Ilmu yang duduk dalam hati kita. Oh, kalau ilmu yang kita belajar, ilmu akidah, ilmu kenal Tuhan, ilmu kenal Nabi, ilmu kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu kenal malaikat, kenal kitab yang wajib kita kena imani, yang wajib kita ikut, tentang hari akhirat yang wajib kita kena percaya, yang wajib kita kena yakin bahawa kita akan kembali kepada negeri akhirat yang kekal abadi. Kita dah ada dunia ni sekejap je. Allah Ta'ala buat sekejap je kita dah ada dunia ni. Sedar-sedar mati. Tapi hak Allah Ta'ala kira atas dunia ni. Atas dunia ni hak Tuhan kira amalan kita. Ibadat kita. Perbuatan kita. Duduk dalam perut Tuhan dah kira. Keluar dari perut Tuhan kira lalu dah. Jadi orang yang mukallaf, yang akhir balik, cukup umur, Tuhan kira lalu dah. Siapa kita mati, temu dengan Allah. Baik ke buruk ke, kita akan mati juga. Dia kira dia baik, cara mana pun, mati. Dia kira dia jahat, cara mana pun, mati. Semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Kita semua akan mati. Maka apakah persiapan kita sebelum kita mati?
Ni kita nak bertemu dengan bulan Ramadan. Sempena amban musim bulan Ramadan. Saya nak muhasabah diri kita. Nak dengar adik-adik, para guru dan juga semua hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Dan kita tanya pada diri kita, apakah persiapan kita untuk bertemu dengan Ramadan? Ramadan tak lama dah, nak dekat dah dengan kita. Beberapa hari lah saja lagi dah. Tinggal seminggu tak sampai. Dah, seminggu tak sampai dah. Kesampai lagi. Tak sampai dah. Bulan 12 hari boleh. Dah, keberapa sini? Seminggu lagi. Tak lama dah. Seminggu lagi kita nak standby masa untuk kita masuk bulan Ramadan. Waktu ni lah, bulan inilah untuk kita persiapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya bulan Rejab. Masuk bulan Rejab, Nabi bersungguh-sungguh ibadah dia. Amalan dia bersungguh-sungguh bertambah daripada bulan-bulan yang lain, berbeza. Bulan Rejab kita masyhur dengan kisah Isra dan Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bulan yang sangat bertuah bagi Nabi, iaitu berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Ta'ala akan bawa jalan Nabi daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa semalam tak sampai. Naik ke langit. Kemudian Allah Ta'ala pertemukan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertemu dengan para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallatu wasallam, dan diperintah oleh Allah solat 50 rakaat. Ada riwayat mengatakan 50 waktu, yang paling kuat mengatakan 50 rakaat. Daripada 10 jadi tarawih semua kita. Dah 10 subuh, 10 zuhur, 10 asar, 10 maghrib, 10 isyak. Daya kata 10, 2 kali subuh pun dah rak dah. Oh, subuh dah rak dah. Dah, dah rak lawan dia. Oh, bukan main. Oh, kita main silap, habis orang rebah belakang. Dah, oh kita lah tak ada orang berani dah. Hero Malaya, tak ada lah. Dah tak? Hero Patani, kita. Tiba-tiba, dah. Waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Allah Ta'ala panggil dah. Dah. Minus 5-6 kali darah dah lawih. Darah nak, nak lawih, nak lepas darah. Oh. Kena peluk gitu dengan selimut. Mu kena banuk dengan selimut. Mu kena pegang dengan selimut. Dah buat cerita sungguh. Dah berat nanang kata regan. Dah punuh rana habis. Dengan selimut dah boleh nak lawih. Oh, dengan orang bukan main. Patang dia cabar. Oh, patang dia cabar apa? Dah. Tiba-tiba dengan selimut dah buat cerita. Panggil Allah Ta'ala panggil. Tak main sekarang. Tak, tak setengah masjid. Tak setengah beribadat kepada Allah. Tak tunaikan kewajiban. Allahu Akbar. Bahaya pandahnya di akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kita sebut. Bukan mudah. Nak jadi baik ni bukan mudah. Payah. Nak buat amal ni bukan mudah. Payah. Dah. Yang mana Nabi diperintah 50 rakaat. Bayang. Kalau 50 rakaat ditunaikan. Dah. Nescaya penat dah. Tapi malah. Nabi Musa suruh Nabi kurang. Jadilah 5 waktu. Dan 17 rakaat. 17 rakaat. Banyak dah. Banyak dah 17 rakaat. Sikit nak dibanding dengan 50 weh. 50 banyak. 17 rakaat sikit je. Tak. Sikit je. 2 zuhur. 4 zuhur.
Pak Aso, tiga maghrib, Pak Isyak. Tak, sikit je. Tupu dah orang dah. Tupu penat dah. Tupu lelah dah. Ini. Sebenarnya Allah Ta'ala turunkan sembahyang perintah kepada Nabi. Allah Ta'ala nak suruh hamba dia dekat dengan Allah. Umpama raja bagi kita hadiah. Raja bagi kita hadiah. Kita akan jaga sungguh-sungguh hadiah daripada raja. Nah, Nayuk bagi hadiah kita. Besar. Rasa besar dah kita. Buh kapur dah. Bapa, pemimpin yang bagi kita. Bukan orang lain. Orang lain kawan bagi. Barangnya. Ni orang besar bagi. Tak guru bui. Rasa besar dah. Saya nak bui ke orang saya takut. Bapa, barang orang bagi. Ni Allah Ta'ala. Raja. Maliki Yaumiddin. Yang memiliki hari pembalasan. Raja dunia akhirat. Raja segala-gala raja. Raja kesekalian makhluk. Raja yang menjadikan langit dan bumi. Raja semesta alam. Yang menjadikan alam. Yang menjadikan kita. Yang bagi hadiah. Hadiah apa dia? Hadiah nak suruh dekat dengan dia. Jadi orang kena raja ni hebat. Jadi orang kena raja ni hebat. Ni raja nak turun kat kita. Raja nak turun kat kita. Warna kita sambut. Kalau raja nak turun. Beradang kita tak. Pemimpin nak mari kat kita. Sambut beradang. Ada ulama nak mari kat kita. Sambut beradang. Kita sambut dengan gitu. Sambut dengan gini. Sambut dengan gitu. Tak, kita buat persembahan lah. Kita nak suruh raja tertarik. Mula-mula boleh mari balik. Boleh duduk dekat dengan kita balik. Boleh mari mula kampung kita. Allah Ta'ala tawarkan kepada kita Ramadan. Raja segala alam. Rabbil Alamin. Tuhan yang memiliki alam. Mari tawar kepada kita. Siapa-siapa yang solat, ia akan dibuka pintu solat. Siapa yang bersedekah, dibuka pintu sedekah. Siapa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang berpuasa, dibuka pintu-pintu rayang. Pintu orang yang berpuasa. Siapa-siapa yang mengambil peluang, ambil keuntungan, orang-orang inilah orang yang berbahagia. Lalu Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar, aku mendoa dan aku mengharapkan engkau masuk semua, dibuka pintu kesemuanya untuk engkau, memperolehi kesemua pintu-pintu syurga. Allahu Akbar. Kita kalau boleh masuk pintu syurga, ikut mana kita nak syurga. Tak ada orang sekat. Tak ada orang Allah kita boleh masuk. Allahu Akbar. Butuh orang ambil peluang pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang panas. Memang masuk bulan Ramadan panas sungguh. Tapi Tuhan wajib kita puasa. Wajib kita puasa. Kalau orang pergi ke bumi Eropah, musim itu musim panas juga. Nah, musim habis haji. Masa Ramadan ni musim habis haji dah kalau kira. Musim panas sungguh. Haji habis kering belaka. Panas, terik matahari. Tetapi di situ Allah tak ada uji umat dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ja'akum Ramadan, akan datang kepada kamu bulan Ramadan. Bulan apa dia? Syahrul Mubarak. Bulan yang diberkati. Bulan yang Allah Ta'ala berkat. Dia dalam bulan Ramadan. Mana-mana orang yang beriman. Mana-mana orang yang bertakwa. Mana-mana orang yang saleh. Orang yang baik. Mereka akan sentiasa diberkati. Sama juga. Kalau kita pergi Tanah Haram. Mekah. Kita pergi tu dah berkat dah. Perjalanan kita tu pun diberkati dah. Dah yang kata siapa? Perjalanan kita.
Kena tu diperkati tu. Dia dah duduk dalam bulan Ramadan. Nabi kata, Syahr Ramadan, Syahrul Mubarak. Bulan yang Allah Ta'ala berkat. Tuhan beri keberkatan. Tuhan bagi anugerah. Tuhan bagi tawaran-tawaran. Tuhan bagi ganjaran-ganjaran. Tuhan bagi pahala-pahala. Bagi siapa-siapa yang nak ambil peluang. Umpama orang kaya. Orang yang ada harta yang banyak. Ada emas yang banyak. Kita buat mari contoh tokek emas. Tokek emas. Ada tokek emas sini ada? Ada tokek emas sini? Ada? Tak? Tokek kedai emas. Kedai emas ni kalau orang ambil duk. Duk luuk. Haa, gitu ibarat kata. Umpama kata, hak mari kat kita ni, tokek emas yang mana nak bagi emas kepada kita. Oh, nak bagi free-free je. Nak bagi free-free je. Tapi nak bagi free-free tu, kena ada usaha. Usaha apa dia? Mari ambil. Cara nak mari ambil. Cara mana? Ada orang, dia pergi ambil dengan troli. Haa, troli yang dia ambil dengan troli. Ada orang ambil dengan anda. Ambil dengan sodek. Ada orang ambil dengan anda. Oh, tak ada sodek. Dia ambil dengan baju miskin. Tak ada sodek. Tak ada apa nak beli. Ambil dengan berli. Ada orang ambil dengan lori. Ada orang ambil dengan trailer. Oh, ambil trailer. Satu benua seratus trailer. Dia bahan trailer dia berlaku sewa. Tak. Kita nak sewa dandang tu. Barang ke dia belakang travel seller. Dah, dia ambil kos lah. Dah, usaha lebih. Dah, noknya ambil. Dah, mah jadi. Walaupun habis sekalian trailer negeri, negara Thailand sekali pun. Tolak, orang panggil Allahumma salli Muhammad. Tolak mah. Boleh ambil lagi. Tak habis. Mari pula orang ambil dengan lori-lori, ambil dengan kereta, ambil macam-macam ambil. Tiba-tiba, ada orang sore tu, dia tengok saja. Orang bagi mah, haa bagi mah. Mari dah ambil. Haa ambil tu. Lah saja, rugi. Habis dah, kedai mah pun tutup. Tak ada dah, time beri. Tutup dah lah. Lepas tu tengok orang tu, rumah besar. Kereta banyak. Buka kedai tu, buka kedai ni, bisnes tu, bisnes ni. Tanya dia, mana mu orang kaya belakang ni? Mana mu orang ni hebat belakang? Kau orang bagi mah hari tu. Demo dah orang ambil ke? Lah, orang bagi mah ke? Baru sedar. Lepas duduk dah baru sedar. Haa, ni orang rugi. Ada orang ambil walaupun dah banyak ambil dengan tangan. Tak? Lagu mana ni Ustaz nak sebutnya? Rugi. Nabi kata apa dia? Mana urimah khairah faqad khulmah. Siapa yang Allah Ta'ala haram kebaikan walaupun di sana ada keberkatan. Walaupun di sana ada kebaikan. Walaupun di sana dibuka pintu-pintu syurga. Walaupun di sana ditutup pintu-pintu kejahatan. Pintu-pintu neraka. Tapi ada orang yang rugi. Tak ambil kebaikan tersebut. Keberkatan tersebut. Faedah tersebut. Orang ni orang rugi dunia akhirat. Allahu Akbar. Nabi kata apa dia? Dah bulan Ramadan iftaradallahu alaikum syiamahu. Difardukan kita berpuasa. Kita tanya pada diri kita. Kita siap dah lagi untuk kita belajar tentang puasa. Mudah je Ustaz. Belajar puasa. Makan sahur. Dah. Lepas tu dengar azan butiah subuh. Lepas tu masuk tahan lapar dan dahaga. Masuk waktu maghrib, kita makan lah. Buka puasa. Tak payah pun Ustaz. Betul, tak payah. Tak payah bagi orang yang baru. Orang yang belajar. Tapi yang akan jadi payah bagi orang yang tak tahu dan orang yang tak belajar. Datang buat puasa. Sama mana orang yang Nabi kata
tak puasa mereka jual apa. Puasa dia hanya sekadar lapar dan dahaga. Tak semayang, tak semayang. Dah orang ambil peluang tadarus Al-Quran. Orang ambil peluang baca Al-Quran, tetap baca Quran. Orang ambil peluang berzikir, tetap berzikir, tak buat amal. Orang duduk kiam, orang duduk terawih, duduk semayang buat ibadat, tak semayang, tak terawih. Dah, tak kiamulah. Rugi, 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 sangat-sangat rugi. Kita nak ke jadi orang yang rugi. Allah Ta'ala fadukan kita puasa, maka kita kena tahu hukum-hukum puasa. Syarat sah puasa dan perkara yang membatalkan puasa. Puasa yang diterima oleh Allah, bagaimana? Puasa yang tidak diterima oleh Allah, bagaimana? Jangan hanya puasa kita, puasa lapar dan dahaga. Rugilah. Dah lah lapar, dah lah dahaga, tak boleh apa-apa. Rugi. Tak ada apa-apa. Boleh lapar dan dahaga, tapi pahala tak ada. Sebab itu kita kena jaga lisan kita, lidah kita. Nak-nak. Dah orang puas, orang tina. Dah, haa, kalau di sini bagi orang puas kau tina kau. Sama. Tina juga. Oh, sama. Dah, haa, Kelantan. Dah, haa, Kelantan tina. Dah, orang puang. Dah, haa, orang perempuan, wanita. Ho, duduk jumpa kawan lama. Ho, sembang, berapi, cerita pasal orang tu, cerita pasal orang ni. Mumpak orang tu, mumpak orang ni. Ho, kata kau ni. Tak ada apa. Orang lelaki tak suka, tak kata kau orang puas. Lelaki pun sama juga. Dua kali lima, lima kali dua. Cuma hal lebihnya orang puas. Tak. Kita maaf lah orang puas. Kita kena royak sebab ronde kita jumpa orang itu belakang. Dan orang lelaki pun sama juga. Tak. Tapi tak lebih sampai tahap tu. Tak. Orang puan ni mudah je nak masuk syurga. Tak payah pun. Nabi kata syurga dengan perempuan ni secekat. Secekat je. Secekat ni, akak kaki tu sampai ada syurga. Akak kaki tu sampai ada. Nak royaknya, dekatnya. Tapi ramai mana yang Nabi royak? Ramainya duk. Di, di dalam neraka. Bapa? Sebab mereka tak ikut. Apa hak Tuhan bagi tahu? Hak Allah Ta'ala bagi tahu. Dan saya mendoakan semoga semua perempuan-perempuan yang hadir pada malam ini dah dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Bukan hak Nabi tengok. Dah, kita tak mahu hak Nabi tengok. Hak duduk dan neraka tak mahu. Supaya mereka ni taat pada Allah. Taat pada Rasul. Ikut perintah Allah. Ikut perintah Rasul. Dan bagi yang bersuami, taat pada suami. Taat pada Allah mudah. Taat pada Rasul mudah. Taat pada suami payah. Dah, nak taat pada suami ni payah. Dah, nak jadi wanita solehah ni bukan mudah weh. Payah weh. Dah, hampir nak jadi wanita solehah tu payah. Tetapi, dah kita cuba kena jadi wanita yang solehah. Wanita yang baik. Macam mana taat pada suami? Dah amat nindak. Dah suami kata, dah ambillah air. Suami penat balik kerja. Ambillah air be. Dah, ya ambil air ya. Dah, kalau Terengganu yang ni ayang. Dah, kalau ayang kan, ayang tukar dengan ayang. Ayang kan ayang? Ayang boleh berlaku. Dah, dah, nak royaknya. Baik, Allahumma sallallahu Muhammad wa ala al Muhammad. Dah, ya, gambil air tu. Oh, kaki ada, tangan ada. Gambil sendiri kok. Oh. Mana nak taat pada suami? Allahu Akbar. Payuh. Dah, hati baru simple. Dah, banyak orang. Lepas tu Allah Ta'ala bagi. Orang lelaki ni sabar yang tinggi. Ha, dalam talak duduk tangan orang lelaki ke orang puan ke habis orang lelaki jadi janda. Dah. Dah. Sebab talak duduk orang puan. Kalau tak talak duduk orang lelaki payah sikit. Dah payah.
tu pun ramai tu. Oh, jadi cerah-cerah berani orang lelaki belakang. Payah juga lah. Dah, orang lelaki ni, orang puan yang minta. Bukan orang lelaki minta. Pajuk agama. Hampir kita tengok jabat-jabat agama. 60-70 puata adalah orang puan. Yang minta. Minta pasal. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Allahumma salli Muhammad wa ala al Muhammad. Bukan mudah. Bulan Ramadan juga Nabi tawarkan kepada kita apa dia? Tak yuftahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Pintu syurga dibuka. Pintu royal dibuka. Pintu solat dibuka. Pintu sedekah dibuka. Pintu macam-macam pintu syurga, 8-8 pintu syurga dibuka. Dibuka belaka. Ada orang yang solat dapat buka pintu solat. Ada orang yang berzikir dapat pintu ibadah. Ada orang yang dah berpuasa, syukur-syukur puasa kepada Allah. Puasa bukan kerana nak sesuatu, bukan kerana tanggung pada orang, kerana nak tunai perintah Allah, kerana rasa tanggungjawab, rasa keinsafan, rasa nak jadi hamba Allah, nak hampir kepada Allah, nak dekat kepada Allah. Puasa dia boleh masuk pintu raya. Dah ada orang yang bersedekah, dia tak kaya pun, tapi ada duit bagi. Ada sikit je. Tak, ada banyak mana? Ada 100, ada 10 bat aja. Oh, 10 bat ni. Ya. Tak, bat dah. Sini bagi bat ke mana? Tu dah. 10 bat. Tu dah. 10 bat 10 sen lah, Malaysia. 10 bat 10 sen. 10 bat siah. Kalau sebab sponsor. Ada duit sebab. Ada duit sebab je. Ada sebab je boleh beli kelak je. Dah. Boleh-boleh manisan je. Tengok budak-budak lapar. Dah. Ambil apa? Bagi bagi buah kelak, bagi kelak suntik. Boleh. Tak payah pun. Tempat Nabi ketika mana masa bulan Ramadan. Ajwanun nas. Orang yang paling pemurah. Orang yang sangat murah. Nabi ni orang yang pemurah dah. Apabila masuknya bulan Ramadan, Nabi jadi lebih pemurah. Ajwanun nas. Paling pemurah di kalangan manusia. Oh, kita nak ikut para sahabat payah dah. Nak ikut Nabi lagi lah payah. Sifat. Sebagaimana sifat Nabi. Paling kurang kita boleh ikut sedikit demi sedikit. Nabi ni bukan orang miskin. Nabi dah hidup dalam keadaan miskin. Nabi bukan orang miskin. Tapi Nabi dah hidup dalam miskin. Bapa Nabi bukan miskin ustaz, bukan Nabi lahir yatim piatu. Ha betul. Lepas tu Nabi lahir yatim piatu, bukan Nabi negeri. Dah kalau Nabi negeri tu kata kaya, kaya. Kalau Nabi negeri memanglah kaya. Dah bapa mana duit Nabi? Nabi sedekah. Nabi pemurah, tolong orang-orang miskin. Duduk bersama orang miskin. Begitu juga kalau kita cerita tentang harta-harta jadi sebuah harta ghanimah. Untuk Rasul, untuk Nabi besar. Bukan sikit bagi harta. Kalau kita kalau bagi harta ghanimah untuk Nabi ni, nak banding dengan kita, kaya Nabi. Orang ulama mengatakan kalau setahun sekali peperangan Nabi dapat 7 keturunan tak habis. Harta Nabi 7 keturunan tak habis. Dapat mana harta Nabi banyak-banyak. Sampai waktu mana Nabi wafat pun baju besi dia gada. Harta dia semua disedekahkan. Harta dia semua diinfakkan. Allahu Akbar. Bantu kalau orang takut sangat doa yang Nabi minta. Kalau orang nak bisnes, nak berjaya jangan doa ni. Takut.
Papa, ya Allah, hidupkanlah aku bersama dengan orang miskin. Matikanlah aku bersama dengan orang miskin. Dan dibangkitkan bersama orang miskin. Hai, bahaya juga doa ni. Takut miskin sungguh kita. Tak. Kita pernah doa-doa ni, tapi tak miskin juga. Murah rezeki. Masa kita duduk ngaji, duduk lelik rata banjir dulu. Dah. Kita cerita sama-sama. Mana-mana kuliah kita cerita. Kita tak kaya. Kita hidup tak kaya. Dah. Kawan-kawan ingat kita kaya belakang. Tapi kita tak kaya. Dah. Duit ada. Kadang-kadang minta dengan orang. Pinjam duit. Dah. Lama-lama orang beri. Dah. Rezeki. Tekat saya duduk ngaji. Alhamdulillah. Duduk ngaji pondok Allah Ta'ala murah semua rezeki. Ada orang tumbui. Ada orang tumbui. Siapa mau kita kata. Kalau duit ni sipah-sipah. Boleh pergi haji 2-3-4 kali dah. Tapi pak mana duit. Tak ada lama. Dah apa-apa. Dah orang ingat kita kaya. Tanya kita tu. Dia suruh kita beli. Belanja. Habis duit kita belanja. Di kedai habis. Di kedai habis. Dekat Masjid Beji. Masa tu Masjid Beji baru lagi masa tu. Masjid Beji. Waktu tu ada duit RM5 je. Bulan tu memang tak ada duit sungguh. Ada RM5 sungguh. Dah. Kita buat air. Dah lah. Mak tak aja bagi duit. Dah Abang Ipoh pun. Kadang-kadang 2-3 kali je bagi. Dah. Tak bagi kau lah. Dah sama je lah. Dah payah. Dah. Waktu tu. Kita pun. RM5 ni. Sebab ada RM5, ada orang banyak-banyak, orang bui. Kan biasa kalau di Kelantan orang bagi gaplekat sutih, air kotak. Air kotak, lepas tu ada duit RM10 banyak dah. RM10 Malaysia. Dah, hatu duit tu. Hari tu tak ada duit. Ingat nak beli, sebab kita biasa makan nasi ayam RM1.90. Dekat depan Masjid Beji dulu. Ada kalau orang puasa ada kedai si ayah. Lama dah. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lepas. Dah. Masa kita ngaji dulu. 8 tahun lepas. Kalau bukan 6 tahun dah, 8 tahun dah. Dah. Boleh-boleh ada. Kita duduk situ. Gi mayat Jumaat. Balik mayat Jumaat. Tinggal duit. Nak balik. Tak ada duit kecil. Ada RM5 aja. Buat keluar dah. Nak asa mula. Dah sedap asa. Dah kita jenis ngaji pondok dah. Orang panggil ustaz dah pasal tu. Dah. Jadi pun buat masa jugalah. Dah. Kalau aku duduk ikhlas pun. Habis juga binti. Aku ikhlas je lah. Dah. Aku keluar je lah. Tak ada rezeki lah. Tu nak makan nasi ayam. Tak ada rezeki lah nak makan nasi ayam. RM1.90. Kita ada adik. Adik seorang duduk. Dah. Kalau RM5 tu tak ada. Tak ada lah. Kali dengan adik-adik. Udah boleh nak makan. Tak apa lah. Kita pun. Kabur. Kita makan tapis lah. Kita makan pondok lah. Dah. Pergi balik. Balik. Ada orang tahan. Dah tahu daripada mana. Bukan boleh RM5. RM550. Itu dia. Ini kita cerita ni. Cerita benar. Kisah benar. Dah, ngaji mana? Dah tapi, ni dah bagi duit ni, duit zakat. Boleh. Boleh lalu, boleh duit lalu, harap duit. Alhamdulillah. Rezeki. Nak cerita apa dia? Kebaikan. Dunia tu habalah lalu dah. Start pada tu kan. Dah, biar tak ada duit, murah rezeki. Kadang-kadang kita pergi kan. Bagi ceramah bukan bagi banyak pun. Dah bukan bagi 2-3-40 ribu. Dah. Bagi 2-300 ya. Dah sekali pergi minyak kereta RM50 dah. Kalau jauh sikit RM100 dah. Balik-balik tak ada. Duit tak ada. Kita pun pinjam duit orang tu. Dah orang tak tahu. Dah ada duit orang bagi kita pegang ni. Kita pinjam. Kek pergi bayar. Dah Alhamdulillah Tuhan bagi.
Padu kadang-kadang gitu, kadang-kadang tak pun. Kalau orang bagi makan, baru pergi makan. Kalau tak makan, tak balik-balik tu. Dah, biasa tu. Dah gitu rasa. Dah, payah. Tapi Allah Ta'ala bagi mu rezeki, alhamdulillah. Dah, lepas tu kita kecek kawan-kawan. Kita kabur kawan-kawan mana. Dah, kita ni walaupun tak kaya, tapi mu rezeki. Bapa Allah Ta'ala beri kalau kita buat kerja, mudah ke orang. Bantu orang minta sumbangan, nak apa, duit kita tak ada mana. Tapi kalau orang ajak kita bagi sumbangan, kita buih. Takkan hak kita mah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala murah rezeki semua. Jangan kita bantu kerja orang buat amal, dapat pahala. Bantu, sedekah ni besar pahala ni. Dan kita buka peluang bagi orang yang nak sedekah. Orang buat infak, nak-nak kita infak pula ni, banyak. Kalau pantai ni kita pergi ziarah ada berapa pondok, Allahu Akbar, Allah Ta'ala uji macam-macam. Kalau orang petani bakat bantu ringankan beban, bakat tolong, nescaya Allah Ta'ala murah rezeki. Lebih-lebih lagi kita tolong pondok-pondok, sekolah-sekolah agama. Sebab ni pondok-pondok sekolah agama ni bukan untuk kita je, kita bantu ni. Bukan untuk dia, jangan kita bantu. Untuk diri kita. Hatulah hasil kita. Bantu Allah Ta'ala sebut. Dan apa? Laula akhal tadi ila ajalin kol. Tak. Apabila. Tak. Jika laulah. Tak. Ini ila ajalin kol. Di saat mana. Nak dekat dah dengan kematian. Nak minta tangguh sekejap. Minta dengan Tuhan, ya Allah, boleh dah muakhir sikit, ajar aku ni. Sekejap je, korib, hampir ni. Sekiranya, tunggu sekejap, ya Allah. Jangan matikan aku, ya Allah. Saat mana, nyawa duduk ke halqah. Dia kata mana, fa'asadaqah wa aku minas salih. Aku nak bersedekah. Tuhan sebut. Haa, tengok. Apa? Sebab tu saya balas kes. Tak mana sakaratul maut, dia nampak dah tempat dia. Hasil daripada sedekah. Dan nak jadi orang yang soleh, nak jadi orang yang baik, nak jadi orang yang taat. Oh, bukan mudah. Payah. Nak jadi orang yang soleh. Baik tu kita kalau puasa, jangan tinggal semayang. Dan yang kedua, banyakkan bersedekah pada bulan Ramadan. Yang ketiga, banyakkan baca Al-Quran. Dan Al-Quran ini yang kita baca akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi kita. Dalam kubur ditolong dah kita. Ada amalan kita, kita akan dapat lu di hari akhirat. Dalam syurga kaki kita dapat. Ada amalan kita, nuh, pada ketika mana siratul mustaqim, jalan yang mana titian sirat tadi. Ada amalan kita yang kita lakukan, nuh, duduk pada mahsyar. Antaranya orang yang duduk pada mahsyar, imamul adil, pemimpin yang adil. Tak, wasyabun nasyar fi ibadatillah. Tak, pemuda, yang mana waktu usia muda dia, takut pada Allah, dekat dengan Allah, hidup dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ibadatillah, sentiasa. Tak, beribadah kepada Allah Ta'ala. Habiskan usia muda dia, dekat dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan banyak lagi lah. Dan antaranya juga, orang yang bersedekah. Pada mahsyar pun dapat juga. Yang mana orang yang bersedekah, tangan kanan dia berinfak, tangan kiri dia dah sedekah. Dengan makna ikhlas kerana Allah Ta'ala. Macam saya sebut tadi lah, ikhlas dah ikhlas pun, duit habis dah sedekah. Kalau muda ikhlas, gih habis, tak ada. Kalau muda ikhlas, dapat pahala. Nuh, akhirat kamu akan dapat juga. Tak, betul tak? Habis-habis dah. Kalau duit ikhlas tak, jeng, rugi. Dan ada juga kerana nak tunjuk korang. Ada juga kita sedekah nak tunjuk korang. Riak. Lalu Allah Ta'ala kata, azamu, mu pergi kepada orang yang kamu tunjuk. Adakah kamu akan dapati? Dia akan tolong kamu. Aduh. Rugi juga. Tak. Kegi akhirat, kegi orang yang bersedekah.
Kerana apa dia? Kerana riak. Kerana nak tunjuk korang. Nak kamu akulah bersedekah. Tapi kalau nak tunjuk kebaikan kita, supaya orang lain pakat buat amal, boleh pahala. Ditunjuk. Mifluah. Ajlihi. Dan seumpama bagi yang bagi. Bantu orang yang bagi makan kepada orang berpuasa. Contoh, walaupun sebiji buah kurma. Dalam hadis Nabi sebut, bagi orang makan sikit je, tak banyak pun. Bagi sikit je orang makan. Dah, kita ada, kita beli buah kurma. Dah, sekotok-sekotok dalam berapa bak? 100 bak ke 50 bak. Lebih kurang, sekotok 50 bak, 100 bak. 100 bak berapa ya? 10 ya? Dalam 10 ringgit je aku. Dah, 10. 10 ya? Dia dalam kontok tu ada kumpul banyak-banyak-banyak-banyak tu kan? Dah, adalah dalam 50 ataupun 20 biji. Kita pergi ke orang. Dah, sebelum buka puasa, ambil sute, ambil sute, ambil sute. Bagi orang makan kumpul, sute. Dapat pahala. Orang tu puasa, kita dapat pahala puasa. Mithlu ajrihi. Sama macam dia puasa. Dia dapat 100, kita dapat 100. Dia dapat 1000, kita dapat 1000. Allah. Payuh juga apa payuh? Nak bagi tu pun payuh. Benda tu simple je kalau kita biasakan. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad. Yughraqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu syurga. Pintu-pintu neraka jahim. Api neraka. Ditutup serapa-rapanya pintu-pintu neraka. Dah, pintu neraka tuan tutup. Dah, tuan tutup rapat. Tak ada orang buat maksiat. Tak dapat dosa buat maksiat. Tak, tuan buka pintu syurga. Orang buat maksiat, orang buat apa, Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Baru bulan Ramadan, bulan melepaskan manusia daripada api neraka. Awalu maghfirah. Awalu rahmah. Dan awsatu maghfirah. Dan akhiru itku minan nau. Dilepaskan daripada api neraka. Awal-awal dia rahmah. Bapa, masuk bulan Ramadan, berkat. Rahmat, kebaikan-kebaikan curahan Allah Ta'ala. Pertengahannya, apabila orang itu dah dapat rahmat, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa orang-orang tersebut. Walaupun seluas lautan. Banyak dosa ni, tak kira banyak mana pun dosa kita. Walaupun jahat mana dosa kita. Jahat mana kelakuan kita. Maksiat kita. Tetapi dengan kita istighfar, minta ampun dengan Allah. Kalau kita syirik, kita kembali kepada Allah. Kita mengucap dua kalimah syahadah. Kita tinggalkan perkara-perkara syirik. Menyekutukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan ampun dosa-dosa kita. Dosa di sini, dosa-dosa kecil. Kalau kita taubat, Tuhan akan ampun. Dan akhiru itu minan nar. Apabila mereka dah dapat keampunan daripada Allah, rahmat daripada Allah, Allah Ta'ala akan lepas daripada api neraka. Makna kata yughlaqu fihi abwabul jahim. Tuhan tutup pintu neraka bagi orang yang bertaubat. Dia tak akan masuk neraka. Contoh, Nabi kata orang yang meninggalkan solat, orang yang tak sembahyang, tak masalah kamu fisak kau. Apa sebab kamu tak semayang? Dan sebab apa? Kalau jawab mereka tu, lam naku minal musalli. Kami tak. Sebab apa? Kami ni di kalangan orang-orang termasuk di kalangan orang-orang yang tak semayang. Nabi kata orang tak semayang tak ada neraka. Apabila masuk Ramadan, dia mula bertaubat, dia mula start qadha semayang. Dia mula berisrah kepada Allah Ta'ala, dia semayang. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, orang yang duduk di neraka, orang lagu mana? Sinfani min ahlinnar lam arahuma. Dua kelompok yang duduk di neraka yang aku tak pernah lihat setelah kedatangan Islam. Apa dia? Yang pertama Nabi sebut. Tak, Nabi sebut apa dia?
qaumun ma'usiyatun kalna bil baqri yadribuna bihan nas. Mudah paham? Pemimpin yang zalim yang mana mengikut undang-undang orang kepala otak sendiri. Orang miskin di orang kaya dibebaskan, orang miskin di kenakan hukuman contohnya. Dah, ani. Yang kedua, Nabi sebut apa dia? Jelas. Nabi kata, "Wa nisa'un kasiyatun 'ariyat." Tapi bertelanjang. Ani ingat orang puan. Kena royak lain. Orang puan pakai pakaian tetapi bertelanjang. Maksudnya pakai baju, baju ketat. Ani, comel ni. Kita buat mari contoh. Dah, cukup baju dah ni. Cukup baju dah ni. Ada orang dah. Assalamualaikum. Ada. Dah, cukup baju dah. Benda ni botol saya ni. Tak juga. Dah, atas buka, bawah buka. Dah, baju, baju orang panggil baju singgit kan ni. Orang panggil baju ni kalau air ni. Bikini lah, mudah cerita. Tak, baju tak, baju dia apa ke? Baju dah cukup. Tak, So, ada baju cukup dah. Baju cukup dah. Boleh dah. Atas sampai ke bawah cukup dah. Tapi pulak dapur pulak. Betul bayang. Oh, bayang. Baju tak. Selagi betul tubuh. Nampak betul tubuh. Baju boleh dah. Pakai pudah dah. Dah pakai tudung labuh dah. Dah pakai tudung dah. Dah pakai baju boleh dah, macam baju kurung dah. Tapi baju kurung kan ketat, nampak habis body-body. Tak boleh. Tak boleh. Tu tak tutup aurat lah tu. Tu hanya tutup kulit, bukan tutup aurat. Pakai baju pula bayang dalam dapur belakang. Gunung berapi, dah gunung berapi. Dah, dapur belakang. Tak boleh. Orang panggil apa dia? Dah, wanita kasiatun ariyah. Perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Siapa mereka ini? Golongan mana ini? Nabi sebut, la yadkhulna jannah wa la yajidna riyaha. Jangan. Tidak akan masuk syurga dan tak akan bau-bau syurga. Allah wal-iyazubillah. Ustaz, ustaz kata saya ni ahli neraka ke? Saya tak royak kawak. Saya kata Nabi royak. Orang yang pakai pakaian ketat. Orang yang tertutup aurat. Kalau nampak rambut, saya kata. Hak pakai tudung pun. Nak pakai tudung pula, hak jadi nampak. Bongkok unta tu. Nama apa ni? Agak lagi bulat-bulat Eropah. Banyak pakai duduk dah. Sebab saya pernah duduk di Turki. Saya pernah duduk di Turki. Dia pakai sanggur tu. Mujurlah saya orang lelaki. Kalau saya orang puan, boleh buat gitu juga. Orang dah panggil lah Ustaz Mak Cik. Orang panggil, "Bapa, dah pakai sanggur tu, sanggur tinggi dengan orang lain." Dah, ada orang tu, dah, kita tengok tu, dah, dia taklah tinggi sangat. Tapi dah, sanggur tinggi dengan orang yang tinggi. Bapa, rambut dia ikat-ikat begitu. Pakai duduk, pakai duduk. Ada akan duduk, dia kata lah. Umpama bongkok unta. Ada pula. No. Boleh dah pakai duduk pakaian. Boleh dah. Apa boleh dah. No, duduk jalan depan orang. Lenggang, lenggang, lenggok. Oh. Orang pun tengok. Oh. Orang tu email tengok. Tak email kata jadi. Tak, bukan tu email sini. Tak email lain. Dah, tak email tengok hitam. Oi, jadi juga ni. Dah, buat tengok depan. Pui, tua dah. Tak email atas dia ke diri. Dia pun tua juga. Bukan sini lah, tempat lain. Tak boleh balik ni kena aku putus sini. Nak sebutnya, Allahu Akbar. Tak boleh.
Nabi sebut apa dia? La yajib la yadkhulna jannah wala yajib nariha. Dan Nabi sebut lagi, sesungguhnya dah bawa-bawa syurga itu kaza wa kaza, jauh perjalanannya. Jauh macam mana? Ulama kata memberitahu bahawa jarak perjalanan bawa syurga sudah dibau jarak 500 tahun perjalanan. Bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, 500 tahun perjalanan jarak nak sampai ke syurga. 500 tahun perjalanan boleh bau syurga. Bayar 500 tahun perjalanan boleh bau dah syurga. Tiba-tiba orang lagu ni tak boleh bau syurga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah start orang puan je start. Orang lelaki dah kena, kena juga. Bapa dah kena je. Bapa Nabi kata orang puan, sebab orang puan yang payah sikit tentang aurat dia. Aurat orang puan mana? Tahu tak orang puan? Ada orang puan kan? Ada. Saya ingat tak ada. Tak. Orang-orang puan, seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Dua tapak kaki ustaz. Ada-ada. Tak tengok keadaan. Ada masalah. Contohnya pekerjaan ke apa ke. Yang ada waktu-waktu ni. Tapi tak boleh juga dengan orang lelaki. Tak boleh. Ya ajnabi. Ya mahram tak apa. Payuh juga. Payuh. Bukan mudah. Nak jaga orang tu payuh dah weh. Tiba-tiba dia minta ampun dengan Allah. Lepas pada masuk bulan Ramadan, dia bertaubat, minta ampun oleh Allah. Allah Ta'ala tutup pintu neraka. Sepatutnya masuk neraka, tutup. Tak boleh masuk. Sebab apa? Dia bertaubat, minta ampun dengan Allah. Dia seorang pezina. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada dia. Dia puasa pada bulan Ramadan, semayang tertinggal. Dan dia juga beribadah kepada Allah. Dia tinggal melakukan pezina. Dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka Allah. Mudahnya lah dapat syurga. Mudahlah. Cakap memang mudah. Nak buat payah weh. Semua boleh bercakap. Tetapi nak buat sangat-sangat payah. Allahu Akbar. Cuba kita usahakan nak jadi baik. Nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan yang seterusnya Nabi tawarkan di dalam bulan Ramadan. Nabi tawar apa dia? Nabi tawarkan. Dan wasufidah li syayati. Diikat padanya syaitan-syaitan. Syaitan kena ikat bulan puasa. Bulan puasa syaitan kena ikat. Dah ustaz tu kata bulan puasa kena ikat. Tu duduk puasa. Tu syaitan. Tak. Ada. Itu nafsu. Syaitan. Kalau orang yang jahat-jahat dah. Dia duduk kawan banyak dah. Dia syaitan ni dia akan pengaruh orang. Hak lagi alim, hak lagi hebat, hak lagi dekat dengan Tuhan, lagi kuat dugaan ni. Nak akhir zaman lah ni. Dah, tok-tok guru, para alim-alim ulama. Kalau duduk di Malaysia kat, Tak boleh. Dah, lenih kat, dengar nama ustaz. Nama ni, penunggak agama. Penunggak agama. Dah, mu tunggak. Dah. Ni bahaya ni. Akhir zaman. Apabila orang anggap gitu, sehingga orang jahil yang akan jadi. Orang akan anggap orang jahil yang hebat. Dan ni, orang jahil jadi angkat jadi pemimpin. Fadallu wa Allah. Sesat lagi menyesatkan hari. Dan ni orang cahaya netizen pada ahli ulama. Tak boleh dah. Lama dah jadi tok musti. Tok musti dah nak patua ni. Patua dulu pada musti. Mesti jawab ni pula jawab. Mesti tak betul. Mengaji kau mana? Kau Facebook. Kau TikTok. Mengaji tak habis. Mu ambil tu sikit. Jadi sesat habis. Orang kena belajar. Tu jadi sesat.
Karena perik ikut rakyu bukan dengan ilmu. Ini bahaya di akhir zaman. Gambar lagi ni. Dan ni nak antara tanda-tanda akhir zaman. Dah. Iaitu ramai orang yang pandai berbicara tetapi umpama teh yang kosong. Ilmu tak ada. Dah. Orang tu orang-orang yang ada ilmu ni semakin tinggi, semakin duduk. Kita semakin tinggi, semakin angkuh, sombong, angkuh. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali. Baik tu kita tengok ahli ulama mula dikeji, mula dihina, mula dikata. Dan akan cari peluang-peluang kesalahan-kesalahan. Walaupun terpaksa cari kesalahan dulu. Hak lama-lama. Hak zaman roh-roh dulu. Hak zaman jahil dulu. Dia cari juga. Korek juga. Sebab apa? Supaya orang tak boleh ikut dia. Jangan ikut dia. Tak betul. Tak betul. Dan memang tak boleh ikut hak zaman dulu jahil. Ya. Dan dia bertaubat. Kembali kepada Allah. Dekat dengan Allah. Takkan tak boleh nak ikut. Akhir zaman hari ni orang cuba nak orang panggil memusnahkan dah hari dah boleh baik tu tak kita kena sentiasa duduk dengan alim ulama kita kena setusuk duduk dengan orang-orang alim orang-orang soleh supaya kita sentiasa mendapat dah ilmu dan kita juga dapat kebaikan-kebaikan yang ada pada para alim ulama hari ini. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman ini zaman dengan penuh fitnah. Semakin hari semakin banyak. Dan hari ini pula nak melahirkan ulama. Payuh dah. Payuh. Matinya orang alim. Nak cari hak super alim macam dulu tak boleh dah. Cari. Tengok mati tu dalam. Oi tak boleh nak jumpa dah. Dah mati ni pada tak boleh nak jumpa dah orang setara tu mati ni dah tak kenali tak ada dah orang nak challenge macam tu mati tu si amat patah ni mati dia tak ada dah nak challenge dulu orang anggap orang Melayu ni tak hebat tak hebat mana tak kenali murid si amat patah ni orang patah ni dah orang alih si amat ni dah tubuh dia kecil tak usah dah. Dia pergi berlawang dengan orang Mesir. Pergi berlawang dengan orang Mesir. Dia berlawang dengan orang Mesir. Orang Arab. Tak kenali. Dia pakar dah bahasa Arab. Dia kata, hop, debat kali pertama aku bahagi. Debat kali kedua aku bahagi. Debat kali ketiga aku bahagi. Debat kali keempat aku bahagi. Siapa ke kelima kena tak bahagi dah. Bahasa gapak tahu Arab mana dah tahu dah. Tak kerti dah. Lala dia kata, apa habis debat tu, menang dah Syamak. Lalu, Syamak kata, mari ya, dah, ni, mari tak, ambo serah ke tak guru ambo pula, orang-orang pakai tarik diri. Padahal ada murid dia, tak kenali, kan dia ni tubuh besar. Syamak buat belakang, buat lakonan. Dah, tak kenali ni macam tak guru dia. Dah, Syamak ni macam ada murid dia. Dia tak kenali pun bagi tahu lah orang-orang. Dah ni. Saya dah serahkan anak murid saya je. Debat. Dalam lepas baru saya pun akan cakap. Lala benar Syamak tak kenali mendengung. Dia tahu nak jawab apa. Lepas tu akhirnya Syamak pun serahkan tak kenali. Syarak tak berani belakang nak debat dengan tak kenali. Nale juga tak kenali tu. Tak. Nak sebutnya. Hebat. Nak cari orang macam tu. Tangan tu. Tak jumpa dah. Dah ahli bahasa Arab. Ahli nahu. Ahli suara. Ahli balawah. Ahli segala ilmu. Allah. Fekah dia ahli. Tasawuf dia ahli. Dah. Tauhid dia ahli. Ahli belakang. Allah. Tak jumpa dah. Payah dah nak jumpa. Dan yang kata nak cari macam zaman Imam Syafi'i, Imam Malik, hak baru, hak lepas, hak 100 tahun lepas pun lepas dah cari hak super gitu. Dan yang kata hak zaman dulu. Tapi akhir zaman ni, siapa oleh ulama-ulama dulu, dia hina. Oh, Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i gini. Imam Syafi'i tak jumpa hadis. Hebat benar dia pun Imam Syafi'i. Oh, tengok Adi pun pakai laptop. Tengok Adi pun pakai telefon.
tengok hadis pakai kita. Imam Syafi'i haddatsana 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 ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala 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 Syekhi qala qala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menengok Imam Syafi'i 4-5 jalur je, kita berapa banyak jalur dah. Tu pun banyak putus dah. Dah. Allahu Akbar. Prekeh Imam Syafi'i. Prekeh ada ulama. Orang-orang dulu Allah. Ini akhir zaman-zaman fitnah Allah. Syaitan nikah pada bulan Ramadan. Syaitan nikah. Apabila syaitan nikah, patutlah orang nak buat baik jadi mudah. Hak jenis baik dah. Apabila masuk bulan Ramadan, jadi korang baik. Oh, rajin tadarus Quran, rajin berzikir, rajin qiyamulah. Oh, malam pertama kejutkan syaitan kedekat. Penuh masjid. Penuh surah malam pertama. Dia kejut syok. Pada kejut syok, pun penuh. Hei, Tok Imel kejut tengok. Mana penuh malam ni? Oh, dia ingat terawih. Tok Imel tak ingat malam ni terawih. Esok nak puasa dah. Dah tak iman. Dah duduk sejik. Kampang garik. Lepas tu balik garik pulak dengan kuliah. Dah tahu malam ni malam. Malam terawih. Dah dia ingat malam esok. Rupa-rupa. Esok nak puasa. Tak iman tak sedar tengok. Tiba-tiba kejut ramah je bang. Sebab saya pernah kena. Kita pernah kena. Lepas tu kita tahu. Kita pernah kena. Tiba-tiba, mana ramah malam ni orang yang masjid kampung ni? Dia ingat. Mari teringat. Lah, malam ni malam terawih rupanya. Lah, kena main terawih malam ni kita. Baru teringat. Dah sedar dah kita dah dengar pengumuman. Orang lain ada rumah dengar pengumuman. Kita dah sikit dah nak dengar pengumuman. Telepon dah bawa. Kalau buat telepon tahu ke? Raya dah esok, raya dah esok, puasa dah esok. Tahu. Ni dah tahu. Penuh masjid. Kejut syok. Tak, bapa? Syaitan kena ikat. Tapi, walaupun syaitan kena ikat awal-awal, lama-lama gak ikut nafsu lah pula. Tak, mula-mula tu kena syok. Nafsu dah nak awal lagi. Nafsu dah nak meki lagi. Dah nak kontrol lagi. Dah kejut lah. Lepas tu kalau kita tengok, ramai malam pertama sampai malam ke-10. Penuh orang. Masuk malam tengah-tengah, kurek. Masuk malam terakhir, tak ada. Tengah tak email, tak bilang, tak syok. Hatu je ada. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi. Ya, sepatutnya malam terakhir kau ramai. Kalau duduk belakang, malam pertama macam biasa je. Malam kedua ramai dah. Macam biasa lagi. Masuk malam ke-15. Sampai malam ke-30. Penuh je. Oh. Alik kita balik ku. Malam ni lah kau kurek. Malam awal penuh. Kau balik ku tu. Ya, patutnya malam akhir lah kita kena penuhkan istiqamah. Tak boleh ustaz, kita nak raya dah. Kena beli baju raya. Tak, kaki nak beli kuih raya. Ke sini, dia nak raya sini. Sini raya juga kan? Super Malaysia juga ke tak? Super Malaysia juga. Sama. Gijal yang rumah orang juga. Gijal kubur juga. Sama. Tak. Malam akhir penuh supermarket. Minta maaf lah. Kita kena royak. Kena tabu. Tapi malam awal-awal, penuh masjid. Malam akhir, hilang masjid. Patutnya malam akhir lah kita kena istiqamah. Dok giwa ibadah. Malam awak banyak dok. Malam kita tahajud sampai ke subuh. Zaman kita duduk dulu. Zaman kita duduk belajar dulu. Yang dia kot tahajud. Orang panggil kiyang juga. Kiyang bola. Dia ada dua. Masa tu tanya orang tanda piala dunia. Tiang bola, kiyang bola. Tahu kiyang bola. Bukan kiyang bola, kiyang bola. Dia ada tiga kiyang. Kena tahu tu. Tiga kiyang. Kiyang mulai, kiyang bola, kiyang bola.
Demo apa yang kedua ni? Kia mula. Kia mulai. Kia mula. Kia mula. Sama je. Kau lain. Ada beza tu. Kia mulai. Bangun malam lah. Dah buat ibadah, zikir ke. Ataupun semayang ke. Baca Quran ke. Kia mulai. Kia mula. Bangun. Tengok bola. Kiam mula. Semula-semula lah kiam tu. Bukan mana ni? Kiam mula. Bukan mana ni? Mula. Semula. Dah, kita nak biar kiam mulai. Kiam diri malang. Ni diri malang. Kalau saya diri malang. Sebab malang tu ni. Bukan maksud tu. Kiam diri malang ni beribadat kepada Allah. Dah saya nak pesan dua perkara. Siapa yang nak dapat Lailatul Qadar dan dia akan dapat wajib dapat Lailatul Qadar kalau melakukan dua perkara ni. Dua amalan ni. Confirm-confirm dia akan dapat Ramadan. Lailatul Qadar. Nabi kata fihi abwabul fihi da Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan, Lailatul Qadar khairum min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Buat ibadah 43 tahun lebih. Nabi sebut 83 tahun buat ibadah. Kita belum tentu umur 83 tahun boleh buat ibadah. Ibadah semua start daripada awal lahir. Lahir tu mayat dah. Dah sampai umur 43 tahun. Lahir-lahir itu zikir dah. Sampai umur 43 tahun. Tak ada orang. Okay. Tapi orang yang buat ibadah. Dengan satu malam. Dah. Dapat 83 tahun lebih ibadah dia. Pahala. Ganjaran dia. Kerana dia berzikir subhanallah. 83 tahun. Alhamdulillah. 83 tahun. Solat dua kak. 83 tahun beribadah. Solat dua kak. 83 tahun. Sembahyang. Dia kalau banyak rakaat lagi banyak dapat pahala. Buat ibadah. Berdoa pada Allah. Doa dia mustajab. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini Allah Ta'ala rahsiakan. Kita tahu malam 10 Syaban. Malam 15. Tuhan tak rahsia. Tapi ramai mana orang tak ambil peluang. Tu jelas-jelas tu. Dah, dapat mana orang berzikir malam ni 10 Syaban? Dapat mana orang baca Quran malam ni 10 Syaban? Dapat mana orang yang kaya mulai pada ni 10 Syaban? Tak ada. Kurang. Padahal malam ni 10 Syaban, pahala je besar. Doa dia tidak akan tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Dapat mana orang tahu malam yang disebut? Walayalil Asy, malam-malam 10, malam Zulhijjah. Start 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah. Hebat. Dan begitu juga malam Lailatul Qadar Allah Ta'ala rahsiakan. Kerana beri sekali buat 83 tahun. Oh, hebat. Bayangkan 83 tahun buat ibadah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala rahsiakan 10 yang terakhir. Dan ulama mengatakan malam-malam ganjil. Bala 21, bala 23, bala 25, bala 27, bala 29. Dan pandangan sebahagian ulama mengatakan bala 27. Gitu tak. Tapi ulama buat yang masyurnya tidak menetapkan. Sebab apa? Sebab ramai ulama kata aku temu bala 21. Ada kata aku temu bala 23. Ada kata aku temu bala 25. Ada yang temu bala 27. Ramai yang kata bala 27. Ada yang kata bala 29. Dan bahkan dia berkatakan bala raya pun ada. Ada pandangan tu. Dan ada kata juga bala-bala yang lain. Bala 24. Ada. Sebahagian ulama kata okay. Pada ada ulama kata 10 yang terakhir yang paling kuat. Sebab ada dua hadis. Boleh jadi.
jadi dua-dua ada belaka. Tuhan yang rahsiakan supaya manusia beribadat pada Allah. Semua malam yang terakhir, mahalanya besar dan ganjarannya besar. Wa ibadat pun besar. Tak temu dan temu, dah bodoh. Tapi kalau orang yang buat dua perkara ni, dapat Lailatul Qadar. Bagaimana dapat tu? Dia sembahyang isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Dapat ya mulai dapat Lailatul Qadar. Wajib dapat. Tak sudah dah. Wajib dapat. Apa dapat enggak? Dah kalau membayar subuh berjemaah, isyak berjemaah. Dan Nabi kata, "Man sallal isya'i fi jamaah fa ka'annama nisful lail. Wa man sallal subuh wa man sallal isya'i wa subuh." Siapa-siapa yang bayar isyak dan subuh berjemaah, fa ka'annama dah seumpama salatan kullul lail. Sembahyang sepanjang malam. Allah. Buat dua ni dapat dah. Kalau kebetulan pula malam tu kita zikir juga tambah lagi. Boleh pahala. Dapatlah itu kadar dah. Dapat pula zikir pula. Oh. Cover-cover dapat dah. Dua kera ni je. Tak rugi pun. Tak rugi. Dan malam tersebut juga. Allah Ta'ala bagi dah banyak tawaran-tawaran bagi orang yang nak ambil. Tetapi Allah Ta'ala bagi, Nabi beritahu dalam hadis yang terakhir, walaupun Allah Ta'ala tawarkan macam-macam ganjaran, Nabi tawarkan macam-macam ganjaran yang diganjarkan oleh Allah Ta'ala, pahala yang Allah Ta'ala ganjarkan ada juga di kalangan manusia yang tak dapat. Macam hal tadi, hal saya cerita tadi, orang boleh mah, dia tak ambil mah. Orang bagi mah, dia tak ambil mah. Orang bagi duit, dia tak ambil duit. Orang bagi duit, dia tak ambil duit. Nak ambil duit, banyak mana ambil lah. Tiba-tiba ada orang yang Allah Ta'ala kata, man hurima khairan, fakat hurima. Siapa yang Allah Ta'ala harapkan kebaikan, walaupun bulan itu penuh dengan kebaikan, walaupun bulan itu dibukakan pintu syurga, walaupun bulan itu ditutup pintu neraka, walaupun bulan itu dikuliakan dah ganjaran 83 bulan, tetapi ada orang yang tak akan dapat kebaikan tersebut, kelebihan tersebut. Orang inilah orang yang rugi. Mudah-mudahan kita semua tidak rugi. Pukul 11 dah kita. Tembok dah royak. Kata ke 10 setengah je, sejah je. Ni sejah setengah dah ni kita. Dah. Bujur lah habis dah. Aku sedar. Dah. Tu dia. Askar dah tu lah untuk kasihan kita. Dah. Saya lah ayat je. Dah. Mudah-mudahan kita semua ni tak lepas peluang lah. Allah Ta'ala nak tawarkan kepada kita. Rebulah peluang di bulan Ramadan supaya kita menjadi hamba yang taat pada Allah, yang mendapat setiap iki, setiap saat, setiap masa berada dalam bulan Ramadan. Kitalah orang yang baca Quran, kitalah orang yang berzikir, kitalah orang yang solat malam, kitalah orang yang bersedekah, dan kitalah orang yang melakukan amal-amal ibadah, amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Sekarang datang untuk kasih saya pada malam ini. Saya minta maaf banyak. Tak sedar pukul 11 malam sudah. Tak, makna kata sampai sini dah lah. Tak, A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ya Allah. Dosa ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa kaum muslimin muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia. Ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa-dosa kecil kami, dosa-dosa besar kami, ya Allah. Dosa yang kami buat dalam keadaan kami sedar, dosa yang kami buat dalam keadaan kami tidak tahu, ya Allah. Ya Allah, ampunlah kami, ya Allah.
dosa yang kami buat dalam keadaan sedar. Kami buat juga, ya Allah. Kampunlah dosa kami, ya Allah. Kami tahu itu dosa. Tapi kami buat juga, ya Allah. Engkau yang maha pengampun. Ampunlah kami, ya Allah. Begitu juga dosa yang kami buat dalam keadaan tersembunyi. Yang kami tak tahu itu dosa. Tetapi kami melakukannya, ya Allah. Engkau ampunlah dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau yang maha pengampun dosa-dosa hamba-Mu, ya Allah. Kurniakan ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami semua yang berada dalam majlis ilmu ini, ya Allah. Bila keberkatan di bumi fatanik ini, ya Allah. Bila banyak kebaikan-kebaikan dan rahmat-Mu, ya Allah. Dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Paukanlah hati-hati mereka yang dekat kepada-Mu, ya Allah. Supaya mereka menjadi hamba-Mu yang sentiasa taat kepada-Mu, ya Allah. Sentiasa menegakkan agama-Mu, ya Allah. Sentiasa memperjuangkan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri mereka, dalam masyarakat mereka dan dalam sekitar keliling kelalak mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kodaklah kami mohon, ya Allah. Kodaklah kami minta, ya Allah. Kau perkenalkanlah doa kami, ya Allah. Kau terimakanlah segala hajat-hajat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kodaklah kami kebaikan, ya Allah. Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Syaban وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ وَارْزُقْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَارْزُقْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَارْزُقْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ فَضْلَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا فَهْمَ النَّبِيِّ وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ وَسَائِرَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجدنا وجدتنا ولمعلمينا ومشايخنا واستاذينا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإخوان المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم إنا نجعلك في نور عدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شملهم وفرج دفعهم وسدد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسل عليه كما من كلاب يقهر يا جم يا متقي الله اللهم يا مزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هادم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب القبور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسأل الله بجوك على الصلاة والسلاة حتى pun terkasar bahasa dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada hadir dan hadirat dan tidak lupa juga kepada Tuan Dayak kita, Haji Taufik kita serta jemaahnya orang yang bersama-sama dengan Haji Taufik dan sekalian yang agung para asatizah yang dirahmati yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat baikkan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis waktu. Bismillahirrahmanirrahim.